jarang menafkahi ibunya, jadi dia tulang punggung. Eh, ponakan saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu aib, itu bohong. Bohong itu. Itu bohong, aib. Fitnah itu. Jadi dia tulang punggung. Eh, ponakan saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu aib, itu bohong. Bohong itu. Itu bohong, aib. Fitnah itu. Udah cukup, Pak. Eh, dia anak baik, Pak. Si anaknya bakti sama orang tua, menjadi tulang punggung keluarganya. Dia tuh anaknya soleh, rajin ibadah dan baik pada orang tuanya. Saya pamannya, sepupunya. Saya sepupu dari ibunya, Pak. Udah lama, cukup, Pak. Berarti udah lama mengetahui Peggy itu sebagai kuli. Udah dari lama, dulu. Pak. Masih belum dari yakin dia kalau Peggy jadi dituduh pembunuh sadis. Itu fitnah itu. Peggy itu anaknya baik, Pak. Setahu saya itu enggak. Enggak itu. Iya, apalagi ikut geng motor, dia enggak pernah. Dia selalu main, terus pulang lagi, terus nafkahin orang tuanya sama ngasihin adik-adiknya buat sanggup sekolah. Itu fitnah, itu bohong, itu fitnah itu. Mas Ibnu tahu Peggy dari kecil ya? Adiknya enggak mungkin ya, Mas ya? Iya, dari kecil. Dia anaknya soleh dan baik, Pak. Udah cukup, Pak, itu yang setahu saya, Pak. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.